Tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Pertama ialah kalimah eskatologi ini bukan bahasa Melayu, cuma dimelayukan. Dia juga bukan asalnya bahasa Inggeris. Tetapi eskatologi ini dasar dia, sumber dia ialah daripada bahasa Yunani ataupun bahasa Greek kuno. Maksud eskatos, eskatos ialah membicarakan tentang hal-hal yang terakhir. Eskatos membicarakan tentang hal-hal yang terakhir. Manakala menjadi eskatologi atau satu topik yang membicarakan tentang hal-hal ataupun benda-benda yang terakhir. Tetapi bila kita gabungkan dengan kalimah Islam, eskatologi Islam, dia ialah suatu ilmu ataupun doktrin yang membicarakan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhir zaman. Sebenarnya perkara ini sudah didedahkan, sudah dibentangkan oleh ulama-ulama silam seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Hammad, Imam Ibn Khuzaimah, bahkan Imam Bukhari sendiri, di samping Imam Ibn Katsir dan imam-imam yang besar lain. Mungkin di sana ada beberapa bentuk perbezaan yang melatari corak pengkajian, melatari corak hujah-hujah dan dalil yang dikemukakan diperbandingkan dengan keadaan ulama-ulama sekarang yang kita katakan lebih berbentuk kontemporari. Memang ulama-ulama silam dari satu sudut sejujurnya kita tidak pernah menafikan kehebatan ilmu mereka. Kita tidak pernah menafikan integriti, disiplin-disiplin ilmu yang dikuasai oleh sebahagian besar ulama-ulama tersebut. Tetapi bila membicarakan tentang eskatologi, kita harus melihat beberapa perkara dari sudut pandang yang berbeza. Satu perkara yang paling awal yang membezakan bentuk pengkajian ulama-ulama silam dengan ulama-ulama yang kita katakan zaman sekarang ataupun kontemporer ini ialah dari sudut masa dan waktu. Bila masa dan waktu kita kaitkan, mungkin terjemahan daripada ayat-ayat Al-Quran, mungkin terjemahan daripada hadis-hadis Nabi. Apa yang ingin saya maksudkan di sini, maksud terjemahan tersebut bukanlah terjemahan berbentuk harfiah, bukan terjemahan ayat Al-Quran, bukan terjemahan hadis-hadis Nabi, tetapi cara dan bentuk penterjemahan untuk menggabungkan dengan peristiwa-peristiwa, dengan event-event semasa. Dan hari ini tentu berbeza bagaimana corak-corak pandangan yang akan keluar daripada ijtihad para ulama dahulu dan para ulama sekarang. Dari konteks masa juga, tentu yang paling besar membezakan keadaan sosial manusia zaman dahulu dengan manusia zaman sekarang. Dosa-dosa yang pernah berlaku pada zaman dahulu dengan dosa-dosa yang semakin membuat dan membesar pada zaman sekarang. Maksud terjemahan daripada Quran dan hadis tadi, event-event itu semakin jelas. Peristiwa-peristiwa itu semakin nyata pada pandangan ulama-ulama kontemporer dan ulama-ulama terkini dan yang berada pada masa dan zaman kita sekarang untuk dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Maksud terjemahan hadis-hadis fitan ataupun hadis-hadis akhir zaman juga lebih membuka mata kita secara jelas akan kebenaran sabdaan-sabdaan yang pernah kita nukilkan daripada hadis-hadis dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun satu perbezaan yang kita
kita fahami ialah biar kita pandai menilai, biar kita pandai membezakan apa yang dikatakan eskatologi Islam dan apa yang dikatakan sebagai teori konspirasi. Kedua-dua memang ada manhaj dan metod masing-masing dalam menguraikan ilmu disiplin mereka. Teori konspirasi berbeza dengan pengkajian eskatologi Islam. Kebiasaannya secara menyeluruh, teori konspirasi ini mereka tidak memadankan peristiwa dan event yang berlaku dengan kekuatan hujah daripada kitab-kitab. Contoh, ada di antara pengkaji-pengkaji yang mereka mengkaji peristiwa-peristiwa, event-event, fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman atas nama disiplin ilmu semata-mata. Mereka pergi khusus, mereka pergi tuju pada subjek yang mereka nak kaji tanpa mereka meletakkan dasar-dasar kajian dengan kukuhan daripada ayat Al-Quran dan daripada hadis Nabi. Yang ini biasanya lebih terselah untuk kita katakan sebagai teori konspirasi. Sebenarnya kita juga harus memahami satu benda. Teori konspirasi ni orang Islam letak nama ke orang kafir letak nama? Secara konklusinya, orang kafir yang meletakkan nama teori konspirasi bagi kajian-kajian yang berkaitan dengan ilmu fitnah akhir zaman. Secara tuntasnya, lebih mudah untuk kita faham bila kita berbicara tentang kebenaran dan kejujuran. Dia adalah hak mutlak milik sesiapa. Jujur dan benar tak pernah mengenal manusia. Jujur dan benar tak pernah mengenal bangsa. Jujur dan benar tak pernah mengenal warna kulit. Walaupun kejujuran dan kebenaran memang sesuatu perkara yang amat penting dalam agama kita, tetapi secara jelas, jujur dan benar juga diangkat sebagai suatu tema yang paling penting dalam mana-mana agama, dalam mana-mana bangsa, dalam mana-mana budaya. Walaupun mereka bukanlah orang Islam, mungkin mereka non-Islam, mungkin mereka berbangsa lain, mungkin mereka beragama lain, tetapi subjektifnya kebenaran dan kejujuran tetap hidup di hati setiap manusia. Jadi atas mata-mata manusia yang jujur inilah mereka melihat keadaan dunia sekarang yang seolah-olah realiti yang dipaparkan dan digambarkan kepada kita tidak sama dari sudut sisi sudut pandang yang mereka punyai. Lalu mereka membuat kajian apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir dan peristiwa-peristiwa tertentu, dan mereka menemui beberapa perkara yang tak betul. Mereka menemui beberapa perkara yang tak benar. Mereka menemui beberapa perkara yang sepatutnya cuba dikongsi dengan manusia-manusia lain. Lalu atas dasar kajian ini, maka timbullah beberapa teori yang dikatakan sebagai teori konspirasi. Mungkin pada dasarnya mereka berteori, tetapi hakikatnya pada hari ini kebanyakan dan sebilangan besar teori-teori tadi sudah dinyatakan, kadang-kadang sudah terbukti bahawa dia bukan lagi teori tapi adalah hakikat dan realiti yang berlaku dalam dunia kita sekarang. Jadi bagi mereka yang cuba menyembunyikan, melindungi hakikat sebenar, lantas takut rahsia-rahsia mereka ni terbuka, rahsia-rahsia mereka ni diketahui oleh orang lain, mereka menuduh ilmu ini sebagai teori konspirasi. Biar orang menganggap dia semata-mata sekadar teori saja. Benda yang boleh nak pegang, benda yang tak boleh pegang. Benda yang boleh percaya, benda yang kita boleh tak percaya. Benda yang orang boleh terima dan mungkin kadang-kadang orang tak boleh terima. Biar dia duduk tengah-tengah, biar dia duduk pada syubhah dan wasangka semata-mata. Bukan semestinya betul, benar. Kadang-kadang teori ada yang tersasar. Kadang-kadang teori ada yang tak kena. Kadang-kadang teori ada yang tak betul. Yang ini tak ada masalah untuk kita tolak.
Tetapi kadang-kadang teori yang diberikan jelas menampakkan kebenaran sesuatu perkara yang dipaparkan oleh pengkaji, kenapa hal ini mesti kita tolak. Dan inilah yang membezakan dengan kajian eskatologi Islam. Sebab kajian eskatologi Islam ini lebih mirip kepada kajian yang sama, tetapi kekuatan kita ada padanan dengan hujah-hujah daripada Al-Quran, ada padanan dengan hujah-hujah daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, jangan kita menganggap eskatologi ini mutlak milik Islam semata-mata. Dalam agama lain, contohnya agama Kristian, mereka juga ada bidang pengkajian disiplin ilmu eskatologi menurut agama mereka. Dan kadang-kadang mereka menggunakan dua kitab, contoh kitab Nabi Daniel dan kitab Revelation Wahyu, sebagai sumber disiplin ilmu eskatologi di samping ilmu-ilmu dan disiplin-disiplin baru yang diterapkan di dalam aspek eskatologi. Mereka ada cara mereka, mereka ada kepercayaan dan disiplin mereka. Kita pun ada akidah dan kepercayaan serta disiplin bentuk dan corak pengkajian. Apapun perbezaan ini sebenarnya bukanlah membezakan kita, tetapi yang menyamakan kita masing-masing mencari sesuatu yang tersembunyi di sebalik rasa tak puas hati, di sebalik rasa sangsi, di sebalik rasa was-was. Contoh, bila kita melihat sesuatu benda, peristiwa atau event-event yang berlaku, kita terfikir, kenapa peristiwa ni jadi macam ni? Kenapa berlaku jadi macam ni? Dan orang-orang yang dikurniakan, mungkin ilham, mungkin akal, mungkin idea, mereka terfikir tak sepatutnya benda ni, kalau lagu ni jadi lagu ni. Tapi kenapa jadi lagu ni? Benda hak berlaku lagu ni sepatut jadi lagu ni, pasal apa dia jadi lagu ni? Benda-benda inilah yang menimbulkan kepada fitrah pengkaji-pengkaji untuk mengetahui lebih dalam apa sebenarnya yang tersirat di sebalik tabir permainan-permainan dunia besar pada hari ini. Dan sebahagiannya sudah dicontohkan pada kita, sebahagiannya sudah dibentangkan pada kita. Hari ini antara kita nak faham dengan tak faham, antara kita nak tahu dengan tak tahu, antara kita nak sedar dengan tak sedar. Pilihan berada di tangan anda, tiada paksaan dari sudut ini. Tetapi dalam eskatologi Islam, kita perlu melihat kepada base terakhir, apa poin yang kita nak. Sebenarnya eskatologi sebenar yang diutarakan oleh ulama-ulama terdahulu tak ada konsep tentang pengkajian akhir zaman. Mereka lebih bermula kepada start keluarnya roh seorang manusia daripada badan, keluarnya roh seorang manusia daripada jasad. Eskatologi asal yang dipopularkan oleh ulama-ulama silam ialah bermula dengan start kematian manusia. Bila manusia ni mati, bila dah jasad mereka, fizikal mereka ditanam, dikuburkan, dikebumikan dalam tanah, mereka mula berbincang dan membicarakan tentang soal roh. Bagaimanakah keadaan roh sebelum menjelangnya hari kiamat? Bagaimanakah keadaan roh sebelum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili dan dihakimi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Atas dasar itu keluarlah apa yang dikatakan soal kubur, keluarlah apa yang dikatakan nikmat dan siksa kubur, keluarlah di manakah penempatan-penempatan arwah-arwah yang baik, di manakah kedudukan arwah-arwah yang jahat, bagaimanakah bentuk kenikmatan yang mereka dapat, bagaimanakah bentuk siksa yang mereka dapat sebelum menjelangnya hari pengadilan atau mahsyar. Mereka meneruskan pengkajian ini kepada zaman mahsyar pula, berbincang tentang mizan timbangan Allah, berbincang tentang sirat, berbincang tentang kitab amalan masing-masing dan sebagainya. Sampailah penentuan kepada dua konteks yang terakhir, sama ada kita menjurus pada syurga ataupun kita menjurus ke dalam neraka.
neraka. Ini base asal tentang eskatologi. Dan bila ini kita pegang sebagai salah satu akidah dalam rukun iman kita, iaitu percaya dan beriman kepada hari kiamat. Yang ni kita kena pegang, yang ni kita kena percaya, yang ni kita kena yakin, yang ni kita kena akidahi. Jadi atas dasar tersebut, bimbang kita akan dilorongkan dalam skop yang kedua, iaitu neraka. Jadi persiapan dibuat awal-awal oleh ulama Islam agar kita ni sedar diri, agar kita jangan terpedaya, agar kita jangan tertipu, agar kita jangan lalai dan leka sewaktu Allah memberikan kehidupan di dunia. Sebab bila kita percaya kepada suatu benda atau perkara, tidak dapat tidak tujuan kita ada di sana. Dan bila kita semua menuju kematian, hari kiamat, hari pengadilan, sama ada syurga dan neraka, bentuk kehidupan kita perlu dikawal dalam lingkungan agama. Jadi bimbang kita terpeleok, bimbang kita tersesat jalan, maka ulama-ulama kontemporari mula merubah statistik tentang ilmu eskatologi Islam kepada sebelum bermulanya kematian manusia. Maka dipadankanlah dengan peristiwa-peristiwa, dipadankanlah dengan event-event, dicampur dengan hadis-hadis yang biasa kita sebut sebagai hadis al-fitan, hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Pasal apa hadis-hadis ni perlu dikeluarkan? Pasal apa hadis-hadis ni perlu dibaca? Pasal apa hadis-hadis ni perlu diwar-warkan? Pasal apa hadis-hadis ni perlu dikaji dan dianalisis? Untuk keselamatan di alam akhirat. Untuk keselamatan bila kita nak berjumpa dan bertemu dengan Allah. Hari ini, bila kita berbicara tentang fitnah, memang fitnah tu dah banyak. Memang fitnah tu dah keluar. Memang fitnah tu dah syar. Sampai kadang-kadang mungkin kita yang terjaga diri kita ni takut terjebak dengan fitnah, hari-hari kita terbuat fitnah kepada orang lain. Contoh yang paling mudah, antara saluran fitnah yang paling banyak yang kita sedar tak sedar ialah melalui telefon. Kadang-kadang sampai satu berita, sampai satu benda yang kita sendiri pun kadang-kadang tak pasti benda ni betul ke benda ni tak betul, benda ni sahih ke benda ni tak sahih, benda ni meyakinkan, benda ni meragukan. Kita pun tumpang sekaki, pi viral pada orang lain, pi send pada orang lain, pi sebar pada orang lain. Last kali, oi tak betul rupanya. Last kali, tak sahih rupanya. Last kali meragukan rupanya. Kalau sampai 2-3 orang tak kisah, takut dah sampai beratus beribu orang. Bila dia sampai beratus-ratus atau beribu orang, kita bimbang ni lah. Kalau benda tu benda yang berunsurkan kebaikan, benda berunsurkan kebajikan, benda yang boleh mendatangkan pahala, tak ada masalah. Kita takut kadang-kadang benda tu boleh mendatangkan fitnah, dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpesan pada diri sendiri dan hadirin hadirat semua, berhati-hatilah tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Ini salah satu contoh yang saya bagi, fitnah yang boleh lahir dan keluar melalui alat yang dipanggil sebagai telefon bimbit. Baik, kembali. Bila kita nak sebut tentang eskatologi tadi, sebelum saya pergi lebih jauh, setakat ni bagaimana? Boleh faham ke? Faham sikit-sikit ke? Banyak pening ke? Reguna? Ada orang kat tangan ustaz, sejak dari mula sampai ustaz tanya ni, saya faham 100%. Ada pula 50 faham, 50 tak berapa jelas. Ada pula saya dengar ustaz cakap saja faham dah pun. Itu yang saya takut tu. Kita main jauh-jauh nak suruh orang faham. Tapi begitulah. Hal memahamkan orang lain bukan kerja. Bukan kerja saya, bukan kerja kita. Itu adalah kerja Allah
kerja Allah hak nak bagi faham. Sebab tu samalah konsep macam kita di sekolah. Saya sebagai guru, kalau kira bab faham ni kerja kita, pada murid 30 orang dalam kelas sekali mengajar, memang keluar tu senyum. Oh, puas hati mengajar hari ni. 30 orang semua faham. Tapi masalahnya 2 campur 24 jawab periksa, 2 campur 25 juga. Ada tak jawab 2 campur 25? Akan ada. Maksudnya bab pemahaman ni Allah yang bagi. Kita ni hanyalah sebagai wasilah memindahkan ilmu yang Allah bagi, memindahkan ilmu yang Allah kurnia kepada orang lain. Bab faham, bab tak faham, bab taufik, bab hidayah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila kita dah faham pada tingkat yang pertama tentang eskatologi, iaitu perbahasan-perbahasan hari ini dari sudut pandang ulama-ulama kontemporara, maka seolah-olah nampak sudah terabaikan konteks asal yang didasarkan oleh ulama-ulama silam. Maksudnya hari ini sebut eskatologi, hari ini sebut teori konspirasi, hari ini sebut ilmu akhir zaman, hari ini sebut ilmu fitnah, banyak perbahasan-perbahasan, banyak ulasan-ulasan, banyak kuliah dan ceramah hanya berkisar tentang fitnah-fitnah akhir zaman menuju kiamat, tetapi tidak disambungkan kepada eskatologi yang sebenar, iaitu bermulanya pengembaraan roh manusia sampailah penentuan kepada syurga dan neraka. Yang ni kita kena peringat. Sebab tu tujuan utama, sebab tu tujuan asal kita. Hidup di dunia, memang manusia akan merasai pelbagai ujian, pelbagai ragam kehidupan, suka dan duka. Tapi dalam keadaan tersebut, kita kena beringat, kita kena berhati-hati dengan pantang larang-pantang larang yang datang daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga sabdaan-sabdaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah faham hak ni, kita tak mau pihak dalam-dalam. Kita pi kepada step yang kedua. Bila nak memahami tentang konteks kemanusiaan kita untuk dipadankan dengan konteks fitnah. Sebab biasa kisah akhir zaman banyak dipaliti dengan fitnah-fitnah kecil, fitnah-fitnah besar, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Bila sebut tentang konteks kemanusiaan, kita kembali kepada awal penciptaan manusia, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 hingga ayat 35. Di situ kisah awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kita semua sedia maklum, boleh rujuk Baqarah 30 hingga 35. Baik, dalam konteks awal, Allah bertanyakan kepada para malaikat yang Al-Quran datangkan firman seolah-olah menggambarkan bentuk two-way communication, dalam bentuk dialog antara Allah dan sekumpulan malaikat. Allah berbicara dengan malaikat ialah tentang iradah, tentang keinginan Allah untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Bila Allah berkehendak menciptakan khalifah di muka bumi dan menyuarakan serta mengemukakan impian dan kehendak tersebut kepada para malaikat, buat permulaan malaikat-malaikat ini bersetuju atau seolah-olah membangkang usul itu. Setuju teruk, oh, baguslah wahai Allah kalau kamu nak buat khalifah. Baguslah wahai Allah kalau kamu nak buat manusia, atau ayat dia lagu lain. Setuju ke ada bangkangan? Setuju ke ada protes? Ada protes, ada bangkangan. Baik, sebenarnya bangkangan ini berasas kerana sebelum Allah menciptakan khalifah yang bernama Nabi Allah Adam alaihi salam sebagai manusia, sebelum ni Allah sudah menciptakan sejenis makhluk daripada kalangan bangsa jin, yang mana sebahagian bangsa jin ini sudah menghuni bumi, sudah mendiami bumi, dan kebanyakan mereka sudah melakukan banyak pertumpahan darah dan banyak berlaku kerosakan di muka bumi. Jadi protes ataupun komen daripada
daripada malaikat tadi terhadap usul yang dikemukakan oleh Allah berbaloi logik dan masuk akal bila dia melihat kepada percontohan sebelum ini yang ditunjukkan oleh makhluk daripada kalangan bangsa jin. Protes ini ialah akibat kebimbangan, takut bila diciptakan makhluk yang nama manusia, yang nama Adam, bila mereka ni beranak pinak, mereka juga akan melakukan benda yang sama di muka bumi. Kalau tiada percontohan ni, logik atau tidak, usul ini akan dibangkang. Kalau tak ada contoh awal, logik atau tidak, nak bangkang? Wahai malaikat, aku bercita-cita nak menjadikan makhluk di bumi, khalifah di bumi nama manusia. Jin pun tak ada lagi sebelum tu. Agak-agak bangkang ke tak bangkang? Tak bangkang. Sebab tak logik untuk dibangkang, sebab tu sebagai first permulaan. Macam hari ni, zaman kita tak ada kereta. Kita tak ada kereta lagi. Saya sebagai seorang saintis, hadirin hadirat, saya sebagai seorang saintis dan profesor, saya nak buat satu jenis kenderaan yang bentuk dia macam ni. Saya pun tunjuklah lakaran dia, saya tunjuklah design dia, saya tunjuklah ciptaan dia, saya tunjuklah lakaran dan prototip dia. Dia kena duduk lebih kurang macam duduk atas kursi. Ada roda 4 biji, ada rim, ada tu, ada ni, ada ni. Kita nak namakan dia sebagai kereta. Tiba-tiba mari seorang ustaz, jangan ustaz buat dan reka kereta ni. Sebab kalau ustaz buat kereta ni, ramai orang akan langgar lampu isyarat. Kereta tak buat lagi, tapi dia boleh tahu dah kereta ni akan langgar lampu isyarat. Ustaz jangan buat, nanti ramai orang akan kena speed trap ustaz. Kereta tak buat lagi. Jangan buat ustaz, nanti ramai orang pecut 200-220, ramai akan accident di highway. Logik ke tak logik alasan tak dia bagi untuk saya tak cipta kereta? Tak logik. Sebab kereta tak buat lagi, mana hang tahu dia nak langgar lampu isyarat? Mana hang tahu dia nak kena speed trap? Mana hang tahu nak jadi accident? Ni kenderaan pertama hak baru nak buat. Jadi maksudnya jawapan malaikat itu reasonable dan logik kerana ada percontohan, walaupun mungkin bentuk sumber penciptaan tak sama. Sebab jin dihasilkan daripada api dan Adam dijadikan daripada tanah. Tapi malaikat masih lagi meneruskan jawapan mereka. Sesungguhnya kami ini sentiasa bertasbih memuji kamu dan sentiasa menyucikan kamu. Seolah-olah masih tak cukupkah dengan apa paparkan Tuhan kita, sembahan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dialah yang menciptakan segala makhluk. Tak kira apa jenis, tak kira apa warna, tak kira apa bentuk, tak kira apa nama, termasuk keseluruhan alam semesta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan sekarang, kenapa saya menyebut isu ini? Di luar sana, sedar atau tak sedar, tahu atau tak tahu, agama kita Islam sekarang banyak diserang dan dipropagandakan. Malah datang kepada kita berupa cacian, datang kepada agama kita berupa makian, datang berupa kepada penghinaan. Hari ini mereka menghina agama. Dahulu ini adalah benda biasa. Tetapi sedar atau tidak sedar, penghinaan ini mula berjangkit dan menjalar kepada Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Bukan setakat caci agama, maki agama, hina agama, merendah agama, memperlekeh agama, tetapi mereka juga menghina Nabi, memperlekeh Nabi dan mencaci maki Nabi. Bahkan Allah juga turut direndah-rendahkan oleh mereka. Tak perlu kita persoalkan siapa mereka, mesti mereka datang di luar daripada konteks apa yang kita pegang dan anuti, iaitu Islam. Sekarang mereka bermain dengan kata-kata seperti ini. Apakah sebenarnya Allah wujud atau tidak?
biasa kalimah macam ni datang daripada agama lain atau orang yang jelas tak ada agama. Allah ada ke tak ada? Hani orang ada agama ke orang yang memang tak ada agama? Kalaulah luar pada Islam sekalipun, non-Muslim, kalau dia Kristian, dia masih mempercayai keberadaan Tuhan. Yahudi masih mempercayai keberadaan Tuhan. Agama-agama lain mempercayai keberadaan Tuhan. Kalau hak jenis tak percaya ni, ada agama ke tak ada agama? Baik. Sebelum ni, kita kenal satu kelompok yang dinamakan sebagai etis. Bukan etis. Etis pun bahaya, etis pun bahaya. Etis bahaya pada kesihatan, etis bahaya pada akidah dan pegangan. Baik. Pertama, anda harus kenal tiga benda ni dulu. Baik. Dalam disiplin ilmu teologi, ilmu yang bersangkutan dengan keagamaan dan akidah, yang pertama kita sebut sebagai tisma. Tak ada lagi etis depan tu, tisma. T-E-I-S-M-E. Tism. Kalau nak berhenti, tism. Ma'arif ni sukun. Tisma. Bila sebut tisma, dia terbahagi kepada dua. Satu dipanggil monotism, yang kedua dipanggil politism. Monotism ialah mana-mana kumpulan, mana-mana manusia yang meyakini dan mempercayai kewujudan Tuhan. Tetapi dari sudut monotisma, mereka hanya mempercayai Tuhan itu satu tunggal esa. Jadi mana-mana agama, mana-mana individu, mana-mana kumpulan, mana-mana grup dia yakin dan percaya Tuhan tu ada dan Tuhan tu bersifat tunggal dan esa, dia termasuk dalam kelompok monotism. Kalau satu lagi dipanggil politism. Kalau politism, mana-mana kelompok, grup, agama, orang, individu yang percaya Tuhan tu ada, tapi Tuhan tu jenis ramai, jenis banyak, jenis berbilang, dipanggil politism. Hakikatnya, hak ni tunggal, hak ni ramai, dua-dua ni digabungkan dalam tisma, dua-dua percaya Tuhan tu ada. Konsep ketuhanan saja yang berbeza. Okey, jelas satu. Ke tak faham lagi? Faham tak? Yang kedua, tambah A sebiji kat depan. Baru jadi A, etisma. Etisma ni ialah orang-orang yang menolak dan menafikan kewujudan dan keberadaan Tuhan. Dengan nisbah paling mudah, Tuhan tu tak wujud, Tuhan tu tak ada. Tak ada bagi dia. Jadi kalau kita tanya siapa yang cipta dia, siapa yang cipta alam semesta, siapa yang cipta semua makhluk ni, dia kata jadi yang sendiri. Boleh tak satu benda nak jadi yang sendiri? Sama ada benda bernyawa atau jamadat seperti botol. Hai botol, jadikan diri kamu sekok lagi, boleh keluar botol satu lagi. Botol tak mampu nak menjadikan botol satu lagi sebelah dia. Gelas tak mampu nak mencipta gelas satu lagi sebelah dia. Meja tak mampu nak mencipta meja satu lagi. Bahkan hak bernyawa sekalipun, cuba buat seorang lagi anda. Boleh tak? Abang, cuba buat keluar seorang lagi. Tak boleh. Walaupun kita ada roh, kita bernyawa, tak boleh. Sebab kita bukan pencipta. Baik, sebelum kita hurai lagi panjang, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ni mungkin anda tak pernah dengar. Yang ni dipanggil agnotisma. Agnotisma. Hak ni dia duduk celah-celah, dia duduk tengah-tengah. Kalau first tadi percaya Tuhan wujud, hak nombor dua tak percaya. Ini ialah mana-mana kumpulan, grup dan kelompok atau individu yang meragukan. Tu saja beza. Hak first percaya, dua tolak teruk. Hak ni ragu kewujudan dan keberadaan Tuhan. Bila mereka berada pada status dan level ragu-ragu, sekiranya kita
kita datangkan hujah baik daripada kitab-kitab suci ataupun hujah-hujah logik, bila mereka boleh terima, mereka akan berpindah sama ada jadi tisma. Percaya, oh betul ya. Sebelum ni aku ragu-ragu, aku was-was. Bila mari dalil, kemas dalil kamu, aku percaya. Ataupun kalau dalil tak kemas, dia akan jadi duduk hak nombor dua tadi. Eh, kalau aku ni tak kemas lagi ni, aku tak puas hati jawapan kamu ni, jadi aku tak percaya lagi lah Tuhan tu wujud. Apa pun jawapan, sama ada dia setuju tak setuju, dia akan pergi pada dua tadi tu juga. Sebab itulah dia kurang popular, sebab dia cuma meragui, dia duk was-was. Nak percaya hak tu pun tak sepenuhnya, nak percaya hak ni pun tak sepenuhnya, nak tolak hak tu pun tak sepenuhnya, nak tolak hak ni pun tak sepenuhnya. Baik, bila kita bermain tentang kewujudan, yang ini bagi orang-orang tua hadut depan saya. Oh, kalau sensitif kataan tua, orang-orang lama. Orang-orang lama depan saya yang sudah terbiasa dengan sistem pendidikan tradisional kita dulu dah. Kita biasa memondok. Banyak, kalau tempat saya di Kelantan, banyak pondok. Kedah pun banyak pondok. Negeri lain pun ada pondok-pondok dia, pondok-pondok tertentu. Biasa kalau kita belajar di pondok dulu, bahagian akidah ataupun tauhid, dia selalu sinonim dengan pengajian dan pembelajaran sifat 20. Kalau ada orang nak bangkang kata sifat 20 bid'ah, kumpilah bid'ahnya. Sifat 20. Sifat pertama yang kita belajar, sifat apa? Sifat wujud. Baik. Sifat wujud. Bila sebut sifat wujud, ada perbahasan ulama. Bila kita memegang aliran Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi, betul. Bila berbahas tentang kalimah wujud, kita tengok apa kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari kata, ain maujud itu merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ain maujud ialah zat Allah, dan maujud itu diambil sebagai amrun i'tibari, iaitu satu perkara yang diiktibarkan. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Amrun i'tibari. Tengok pandangan kedua Imam Fakhruddin Ar-Razi, gabungan dengan pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia mengatakan bahawa ain maujud itu bukanlah zat dan bukanlah selainnya, tetapi dia hanya bersifat haliyah. Untuk menceritakan tentang keberadaan hal tersebut. Jadi ada perbezaan. Sekarang ni, bila kita sebut tentang wujud, hari ni orang memperlekehkan ilmu sifat 20 ni. Mereka ingat belajar sifat 20 ni senang. Okey, yang pertama sifat apa? Senangnya sifat wujud. Apa tu wujud? Wujud tu wujud. Wujud tu ada. Okey, pindah ke sifat yang kedua, bapa. Ataupun kidam ataupun apa seterusnya. Lagu tu ke memahami sifat wujud Allah? Lagu tu ke? Baik. Sebenarnya ambil kalimah wujud ni, wujud ni wujud apa? Eh, jangan kata saya nak mengajak orang tua di sini. Tak ni. Saya nak ulang balik. Bila orang memperkatakan tentang isu kewujudan dan keberadaan, wujud sekarang yang kita bincang ini ialah zat atau sifat? Wujud yang kita duk bincang sifat 20 ni zat ke sifat? Nama lagi sifat 20. Jadi satu yang disifatkan pada zat Allah, sesuatu yang disandarkan pada zat Allah, sesuatu yang dinisbahkan pada zat Allah. Kita bukan nak menafikan zat tu, zat tu sememangnya ada. Tapi kalimah wujud pada pembelajaran sifat tu, sebenarnya wujud sendiri tu ada ke tak ada? Bukan makna dia wujud tu ada, wujud tu wujud, wujud tu sendiri ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Oh, sudahlah. Bukan tasawuf ni. Ni hakikat tauhid sifat 20 hak rendah-rendah lagi ni. Baik. Contoh nak bagi senang faham. Saya pergi rumah Tok Imam, mana Tok Imam? Ni. Saya pergi rumah Tok Imam. Kebetulan Tok Imam tak ada.
Saya pun duduk tengok kok jendela, tengok kok pintu, tak nampak bayang, tak nampak kelibat, tak nampak zat, tak nampak batang tubuh. Tiba-tiba keluarlah isteri Tok Imam. Jadi saya pun tanya, Tok Imam ada ke tak ada? Tengok soalan tadi, Tok Imam ada ke tak ada? Baik, kita bayangkan isteri Tok Imam faham benar permasalahan ni. Dia pun tanya saya balik, Ustaz nak ke Tok Imam ke, nak ke ada ke, nak ke tak ada? Kita tanya Tok Imam ada ke tak ada? Dia tanya Ustaz nak ke Tok Imam ke, nak ke ada ke, nak ke tak ada? Hakikatnya kita pi nak ke siapa? Nak ke Tok Imam. Nak kepada Tok Imam, tetapi kenapa perlu keluar ada atau tak ada? Sebab persoalan ada atau tak ada keluar, Tok Imam ada atau tak ada ke rumah? Sebab Tok Imam tak ada lah, baru keluar isu wujud atau tak wujud, ada atau tak ada. Sekiranya hak keluar tu memang Tok Imam, logik atau tidak persoalan macam ni muncul, Tok Imam hak muncul. Tok Imam ada ke tak ada? Perlu tak soalan tu keluar? Persoalan wujud dengan tak wujud, ada dengan tak ada, tak perlu diperbahaskan lagi. Sebab zat dia di depan kita. Jadi sekarang, zat Allah, zat yang nampak atau tak nampak, yang boleh dilihat atau tak boleh dilihat. Bila tak boleh, untuk mengesahkan juga kewujudan, keberadaan zat Allah, maka datanglah kalimah, wujud tadi disifatkan pada zat. Zat confirm ada tu zat dia. Tapi bila kata Tok Imam ada, adanya duduk di mana? Adanya duduk di mana? Tu bawa keluar seketul ada. Faham tak maksud saya ni? Hai, kau pening ni. Kau pening. Zat tu zat lah. Wujud tu wujud. Wujud tu, wujud tu. Wujud tu duduk di mana? Ha, wujud tu duduk di mana? Ha, nak bagi senang faham lagi, kita pi dalam lagi contoh. Ni bukan eskatologi ni. Ha, ni hal lain, tak apalah. Okey, contoh. Bila pada sejak azali dulu, Allah dengan zat yang tersendiri berdiri dengan sendirinya, bayangkan waktu tu dia tak menciptakan apa-apa makhluk. Dia tak menciptakan apa-apa bahasa, tak menciptakan apa-apa suara, tak menciptakan apa-apa bunyi. Ada tak wujud? Kalimah wujud pun tak ada lagi. Perkataan wujud pun tak ada. Suara yang orang sebut wujud pun tak ada. Berdiri dengan sendirian. Siapa ada tu? Zat. Zat Allah. Sebenarnya wujud tu datang kemudian ke, lagu mana? Suara tak buat lagi. Bunyi tak buat lagi. Dia dengan zat yang tersendiri. Jadi bila dia menyatakan ketuhanan dia, tapi kita tak boleh tengok, maka ambil wujud tadi dinisbahkan atas zat Allah untuk mengesahkan dia tu sememangnya ada walaupun kita tak nampak. Tak nampak tengok. Ay, pening ni. Nampak lah, sudahlah. Okey, nak faham mudah lagi. Angin, okey? Angin. Kita pasang kipas, rasa tak deruan angin? Kita rasa deruan angin. Dan kita tahu hak kita rasa tu angin. Kita rasa tu angin. Kita tanya, angin wujud ke dah? Angin wujud ke dah? Ya, angin wujud. Angin tu dia cuba tunjuk wujud tu. Wujud angin. Wujud angin nak mari kat mana? Adakah wujud tu dinisbahkan atau wujud tu sendiri wujud hal lain pula? Angin tu satu hal. Angin tu satu hal. Wujud tu, kalimah wujud, perkataan wujud tu dinisbahkan atas angin atau dia tu sendiri satu benda yang lain? Ha, pening dah pula dah. Tak payahlah, kita tajuk lain sebenarnya. Kita bahas lain. Dah saya tengok pening lah. Okey. Faham lah? Kau tak faham lagi ni? Tak apalah, biarlah itulah. Yang pentingnya bukan kita nak menafikan zat tu. Kita nak tengok sama ada kalimah wujud tu
benar-benar ada atau sesuatu benda yang disifatkan atau dinisbahkan kepada Allah semata-mata. Zat tu memang wujud. Zat tu atas nama zat. Tak payahlah, aku pening. Saya cuba dah nak benda tapi tak boleh juga. Tak saya boleh benda kursi ni lah. Okey, tak apalah. Kembali. Sekarang ni bila kita nak menyatakan Tuhan tak wujud dengan alasan sebab kita tak boleh nak tengok bentuk jinsim, material dan bentuk adakah dia berbaloi. Contoh perkataan, saya rasa Tuhan ni tak wujud lah sebab saya tak boleh nak tengok muka dia, sebab saya tak boleh nak tengok rupa dia, sebab saya tak boleh nak tengok jisim dia, sebab saya tak boleh nak tengok bentuk dia. Berbaloi atau tidak mengeluarkan perkataan macam ni untuk menafikan keberadaan dan kewujudan Tuhan? Berbaloi atau tidak? Tak berbaloi bagi kita yang memahami. Tapi bagi mereka, mereka rasa berbaloi untuk minta pembuktian. Dan bila ini minta dibuktikan, kita akan jadi apa? Akan jadi susah. Sebab memang tak boleh dibuktikan bentuk tu. Tak boleh dibuktikan rupa tu. Tak boleh dibuktikan keberadaan tu. Sebab itulah dalam Islam, inilah yang dipanggil keimanan. Inilah yang dipanggil keimanan, percaya dengan hal-hal yang bersifat ghaibiyah. Allah ghaib, malaikat ghaib, qadar ghaib, hari kiamat ghaib. Jadi kita percaya ke tak percaya benda tu? Kita percaya walaupun tak nampak, itulah dinamakan keimanan. Tapi bila diminta akan pembuktian secara logik, secara saintifik, secara jelas, boleh tak? Boleh tak? Saya nak tengoklah malaikat ustaz, cuba tunjuk. Tak boleh. Saya nak tengoklah suasana huru-hara kiamat lagu mana, cuba skrinkan ke, cuba tunjukkan ke. Tak boleh. Saya nak tengoklah takdir saya esok dia tulis apa. Kalau accident saya tak keluar rumah, contoh. Tak boleh. Tapi bila diminta pembuktian, kita akan tersekat di sini. Tetapi kewujudan Allah boleh dirasai atau tak boleh? Hatu boleh. Tapi walaupun kita kata boleh, penerimaan untuk mereka masih terlalu sukar. Sebab mereka nak seketul. Hatu yang jadi payah. Mereka nak seketul, mereka nak biar boleh tengok, biar jelas. Oh ni, aku percaya dah. Ni, sungguh dah. Baik. Sekarang ni, bila bermain dengan kewujudan Tuhan, ataupun kita nak menafikan dia balik, kita cuma boleh mengandaikan persoalan-persoalan seperti ini. Kalaulah Allah tu tak ada, Allah tu tak wujud, siapa yang cipta kita? Siapa yang cipta kita? Dah, kalau kita tanya balik dia, oh, okey, hang sekarang tak mau percaya Allah ada, siapa yang buat kita? Takkan kita ada dengan sendiri, tak logik. Sekarang material apa yang menghasilkan kita? Contoh, kalau bukan pencipta yang nama dia Tuhan, bukan pencipta yang nama dia Allah, kalau kamu kata kita ni terhasil daripada jenis batu batan, tunjuk pada kita jenis batu batan mana yang menghasilkan manusia pertama, kita nak pergi ambil, kita nak pergi simpan. Nak suruh tunggu berapa lama, biar keluar seorang bayi ataupun budak seorang. Kalau kata kok batu tu lah. Okey, dia keluar kok pokok. Jenis pokok mana? Nama pokok apa? Kayu apa? Kita nak pergi tebang sebatang, nak simpan, nak suruh kami tunggu berapa lama, biar keluar seorang bayi daripada batang pokok. Dah juga. Ataupun dia terhasil jenis tanah-tanah tertentu. Biar kami pergi ambil tanah-tanah tu, kumpul-kumpul, simpan beberapa lama, biar keluar seorang budak. Tak keluar juga. Jadi mari ikut mana? Mari ikut mana? Ini bukan saya soal tuan-tuan, kita soal dia balik. Agak-agak dia nak jawab, mari ikut mana? Ada yang jawab, dia kata ada roh bagi alam semesta ni yang dikenali sebagai ibu roh, ibu segala roh. Jadi kita ni terhasil daripada roh-roh tersebutlah. Jadi mungkin dia sebut demikian, tapi bagi pemahaman kita, kalau ibu segala roh tu, dia nak pergi ke mana?
dia nak pergi ke mana? Agak-agak dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke tempat yang sama juga. Cuma mungkin konsep dia faham lain dan penamaan dia lain atau penjenamaan dia lain. Jadi kalau demikian, kita tak mampu untuk membuktikan, kita boleh tanya dia balik. Aku tak percaya yang kamu cakap tentang ibu roh tu. Cuba tunjuk kat aku ibu roh tu. Sama macam dia minta nak tengok. Nak tengok Allah. Agak-agak dia boleh tunjuk dah ibu roh tu kat mana. Sama kalau kamu tak mampu nak buktikan kami tentang keberadaan, kewujudan dan hal sebenar rupa ibu roh tu, kami pun tak percaya. Kami pun tak percaya. Baik. Ada teori yang diasaskan oleh Charles Darwin yang mengatakan manusia terjadi daripada beruk. Teori evolusi. Manusia maksudnya beruk berevolusi jadi manusia. Siapa yang menerima teori ini? Siapa yang menerima pakai teori ini angkat tangan? Baik. Satu perkara yang kita tolak ialah kalau manusia ni berevolusi daripada asalnya beruk, kenapa beruk tak pupus-pupus? Dah mari beruk seorang jadi orang. Mari beruk jadi orang. Mari beruk jadi orang. Beruk duk ada lagi. Patutnya apa? Patutnya tak ada lah. Orang tu makin ramai. Hak beranak tu satu hal dah. Lepas tu hak beruk jadi orang pun ada lagi. Masalah beruk tak pupus-pupus, tapi beruk beranak tetap keluar beruk. Takkanlah zaman dulu je beruk tu rasa teringin nak jadi orang. Beruk zaman lani tak teringin nak jadi orang. Maksudnya teori ni macam apa? Teori ni seolah-olah nak menafikan bahawa kita ni datang daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalau dia nak menafikan tu ikut dia, tapi kita tetap nak mengakui kita ni bakal dan keturunan Nabi Adam. Kalau dia sendiri nak mengiyakan bahawa dia keturunan kawan tu, ikut dia lah. Tu hal dia. Baik. Sekarang kita pergi kepada yang seterusnya. Bila Allah buat Nabi Adam, iblis memang dah ada ke tak ada lagi? Iblis dah ada kan? Iblis dah ada. Jadi isu bangkangan ni Allah rakam dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat supaya mereka ini bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan malaikat mengikuti arahan dan perintah tersebut, malaikat sujud pada Adam. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, dia enggan, dia sombong, dia takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk di dalam golongan orang-orang yang kufur, yang mengingkari arahan-arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita lihat statement ini cukup jelas dan hal tersebut sebenarnya benar-benar terjadi melalui pemantapan daripada hadis-hadis Nabi yang lain. Maksudnya isu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam memang benar-benar terjadi. Tetapi sujud di sini ialah sujud litakrim, bukan sujud lil ibadah. Sujud untuk memuliakan Adam, bukan sujud macam kita sujud untuk beribadah kepada Allah. Kenapa malaikat diminta sujud pada Adam? Kerana penghormatan ilmu yang diajarkan oleh Allah. Dalam ayat wa'allama Adamal asma'a kullaha, Allah mengajarkan sebahagian besar nama-nama benda kepada Nabi Adam. Tetapi bila nama-nama ini diajukan pada malaikat, malaikat boleh jawab ke tak boleh jawab? Malaikat tak mampu untuk menjawabnya. Bila malaikat tak mampu untuk menjawabnya, disinilah terbukti
bahawa ilmu-ilmu segala nama tadi yang diajarkan kepada Nabi Adam adalah suatu penghormatan dan kemuliaan daripada Allah. Atas dasar tersebut, minta malaikat sujud. Sujud memuliakan Adam atas penghormatan daripada Allah. Tapi Iblis tak mau sujud. Iblis tak mahu sujud. Dan dia mendatangkan beberapa alasan, beberapa reason kenapa dia tak mau sujud. Antara yang paling besar ialah apa alasan yang dia bagi dekat Allah. Ulama-ulama tafsir muktabar menyenaraikan. Sekurang-kurangnya yang mampu saya kumpul ada empat alasan. Gabunglah campur-campur. Pertama ialah faktor masa dan usia. Kalau kita tengok, Adam dengan Iblis, Allah buat siapa dulu? Allah buat Iblis dulu. Bahkan dalam tafsir, termasuk tafsir Sawi sendiri, Syarah ala Tafsir Jalalain, dikatakan Iblis ini sudah beribadat kepada Allah hampir 80 ribu tahun. Itu bab ibadat, bukan bab start dicipta. Maksudnya umur dia panjang lagi. Jadi dia mempertikaikan tentang usia dia yang lebih lama, yang lebih panjang daripada Adam. Adam baru kamu buat, aku ni dah lama kamu buat. Salah satu reason dia tentang usia dan umur, untuk melebihkan dia daripada Adam. Yang kedua ialah tentang ibadah. Kalau kita tengok faktor fakta tadi, dia dah beribadah 80 ribu tahun. Adam baru kamu buat satu ibadah pun tak buat lagi. Adam satu ibadah pun tak buat lagi. Aku dah 80 ribu. Dia bagi reason dari sudut ibadah lebih terkedepan berbanding Adam. Yang ketiga, berbanding ilmu. Walaupun dia akui Allah mengajarkan nama-nama tersebut kepada Adam, tetapi kerana faktor usia dan lama tadi, dia banyak lagi mengetahui benda lain yang tidak diketahui oleh Nabi Adam. Dan yang keempat ialah faktor jasa. Faktor jasa, dia dah lama duduk di syurga, di kalangan bani jin, di samping bani malaikat ni. Dia dah banyak menjalankan tugas-tugas tertentu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan periwayatan daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, daripada Abu Qurayb, daripada Utsman bin Sa'id, sampai periwayatan kepada Imam At-Tahak melalui periwayatan Ibnu Abbas. Dia kata nama dia sewaktu di syurga ialah Al-Haris. Dia dah banyak jawatan, naik satu tingkat, sampai tingkat yang paling hebat dia pernah menjadi salah seorang penjaga pintu syurga. Dan dari sudut jasa-jasa ini, dia membentangkan alasan tersebut di hadapan Allah, apakah jasa yang dibuat oleh Nabi Adam. Tak ada satu jasa pun. Jadi faktor usia dan masa, faktor ilmu, faktor ibadah dan faktor jasa, dia plus yang terakhir, dia main sentimen dan isu asal penciptaan. Aku dijadikan dari api, dia dijadikan dari tanah. Seolah-olah bagi dia api itu lebih mulia daripada tanah. Di sisi Allah, api ke tanah tetap makhluk. Hitam ke putih tetap makhluk. Gemuk ke kurus tetap makhluk. Tinggi ke rendah tetap makhluk. Kaya ke miskin tetap makhluk. Tidak ada perbezaan, kecuali hanyalah siapa yang paling bertakwa di sisi Allah. Bukan bab api atau bab tanah. Bila sebut bab api, bab tanah, keluar satu soalan hari ini. Soalan geng tadilah. Dia kata, di mana logiknya di akhirat besok Allah nak hukum iblis yang diciptakan daripada api untuk diumban dalam neraka? Api dengan api. Iblis tu dah api, masuk dalam api neraka. Seolah-olah bagi dia, iblis rasa tak sakit lah. Tapi bila kita jawab kronologi lama orang tua-tua, bagi penumbuk kan? Bagi penumbuk, pipi ni dijadikan daripada tanah. Kita pun tangan daripada tanah. Tanah tumbuk tanah, rasa apa? Rasa sakit. Bila kita bagi kronologi lama, dia balas balik. Kalau tuan-tuan ada jawapan, tolong jawab kat saya.
Dia kata, kalaulah api dengan api rasa sakit, tanah dengan tanah rasa sakit, pasal apa Allah hukum manusia dengan api, bukan dengan tanah? Ha, tolong jawab, kalau ada jawapan. Pasal apa? Biarlah jin tu api, masuk dalam api neraka. Kenapa manusia buat tanah, kena dalam api neraka juga, pasal apa tak hukum dengan tanah? Memang dia fikir logik, dan kita pun nak jawapan yang logik. Ada jawapan yang logik tak? Ada jawapan yang logik tak? Banyak tanyaan malam ni dah. Tak apalah. Maksudnya memang orang ni, kita pakai ayat Quran, dia tak pakai dah. Adik dia tak pakai dah. Dia main otak je. Masalahnya, api ke tanah, tak payah tunggu akhirat. Api ke tanah, main kita terai atas bumi ni lagi. Hang nak suruh aku cucung api rokok ke, ambil batu seketul yang tak atas kepala. Nak amanah. Dan dua-dua tu rasa sakit ke tak? Dua-dua tu rasa sakit. Marilah apa pun kalau dia berbentuk hukuman, tak perlu pertikaikan lagi. Tak perlu pertikaikan lagi. Macam orang yang mati, tak payah persoalkan apa beza mati kena tikam, apa beza mati kena pancung, apa beza mati kena kena gantung, apa beza mati kena penggal. Hakikatnya nak pergi kepada mati. Hakikatnya seksa tu. Seksa tu wujud, seksa tu ada. Tak payah nak pertikai isu material apa, bentuk penyeksaan mana yang kamu nak kena seksa. Baik. Kita tengok analogi yang mudah saya nak bagi. Dengar betul-betul, kita tengok between dark and light. Sisi putih dan sisi gelap. Ada seorang pekerja yang mana dia bermula daripada bawah dalam satu syarikat ataupun perusahaan. Awal-awal dulu dia jadi security guard. Bila pengarah tengok, bagus kerja dia ni. Tengok pangkat awal datang. Kerja berdisiplin, rajin. Pengarah kata, kamu ni bagus, jadi aku nak lantik, kamu nak up sikit, kamu jadi driver pula. Jadi tinggallah security, ganti orang lain, dia pun jadi driver pula. Duk dalam driver pun bagus, rajin, disiplin, berkualiti. Ha, kamu tak payahlah kerja kat luar. Kamu kerja dalam pejabat, jadi kerani. Dia pun jadi kerani. Pendek cerita, bagus juga jadi chief kerani. Bagus juga naik department tu, pi cawangan tu, pi jabatan tu. Last kali, 30 hingga 40 tahun dia bekerja di situ, dia jadi orang nombor 2 dalam syarikat. Kalau nombor 1, director, nombor 2 apa? Ha, ikutlah managing director ke apa, saya tak reti hal tu. Tapi tuan-tuan fahamlah, senang orang nombor 2, hak yang berkuasa di sini. Jadi tiba-tiba satu hari mari director. Bila mari director, dia bawa seorang budak lelaki yang baru berusia 15 tahun sekali dengan dia. Dan dia sebut kepada yang nombor 2 tadi, hari ini aku minta kamu lepaskan jawatan dan kedudukan kamu. Kamu kena bagi jawatan tu dekat budak umur 15 tahun, aku bawa. Gambaran yang paling mudah dari sisi kemanusiaan, rasional atau tidak rasional, untuk orang hak nombor 2 tadi bangkang bos dia. Berbaloi tak? Rasional. Pasal apa ni bos? Apa kelebihan yang dipunyai oleh budak ni? Baru umur berapa? 15 tahun. Saya dah 40 tahun kerja, tak campur umur betul. Kalau budak ni, saya suruh ejen nama, belum tentu lagi ejen nama sendiri pun betul. Apatah lagi nak menguruskan pemasaran, menguruskan perniagaan, berurusan dengan klien dan pelanggan kita, berurusan dengan tender tu, tender ni, syarikat tu, syarikat ni, firma tu, firma ni. Dan tak terbukti mana-mana qualification ataupun sijil yang dia pernah ada kualiti terbaik dalam perkhidmatannya. Tiba-tiba nak duduk jawatan ni, bagaimana dengan saya yang bermula dari bawah? Tuan boleh tengok, saya jadi security guard dulu, bagus, ni sijil dia. Saya jadi driver dulu, bagus, ni sijil tuan bagi. Saya jadi chief, kerani-kerani, jabatan tu semua ada, terbukti. Tapi kita perlu ingat, yang hak duk saran kepada dia, anak suruh ganti tu siapa? Siapa cakap kepada dia tu?
Director. Bila director, kita nombor dua, apa-apa pun kita kena terima. Kena turun, turun. Kena buang, buang. Kena pecat, pecat. Kuasa kita hanya orang bawahan kita, tak lebih daripada orang atasan kita. Itu kita sebut director lah. Tapi kalau dalam cerita Seniman Mujana pun, director Ahmad Nispu pun, kalau ada manager Kemak Hassan, tak ada masalah. Sebab director nak lagu lain, Kemak Hassan kata okey, okey. Tak, director memang merapu dah kamu tiga ekor ni. Tapi saya tengok kamu tiga ni berkenan lah. Nak buat kata nak. Lain kita cakap, lain yang dia subuh dah jadi seniman kan? Ha, ni kata nasib. Baik, kembali. Bila habis tentu satu analogi lain. Analogi ni juga tentang seorang pekerja. Yang mana pekerja ni, dia bekerja di satu syarikat. Tetapi director, bos dia memang nak transfer dia ke cawangan lain. Dah di-emailkan, dah diedarkan pemberitahuan kepada setiap cawangan bahawa akan ada seorang pekerja daripada main kita akan ditransfer ke tempat sekian-sekian. Contohlah, pusat kita di Malaysia, kita akan ditransfer ke China. Tapi tuan diri kita ni tak tahu pun kita nak kena transfer. Orang lain tahu semua dah, ada seorang nak akan ditransfer. Tapi tak tahu bila. Kita pun kebetulan pi lewat kerja hari tu, 5 minit. Tak pernah lewat pun. Hari tu lewat 5 minit, bos kata, pukul berapa sekarang? 8.5 minit. Sepatut kamu masuk paskat 8. Sebab kamu dah melakukan kesalahan, saya nak hukum kamu. Jadi tanya, apa hukuman yang bos nak kenakan? Kamu akan ditransfer ke China. Berbaloi atau tidak untuk berhujah dengan bos kerana sebab lewat 5 minit hari itu. Sebelum ni tak pernah untuk ditukar. Berbaloi atau tak berbaloi? Berbaloi lah. Apa ni bos? Cuba bos tengok rekod paskat saya. Kumpul semua? Tengok. Semua okey. Dah 15 tahun kerja, semua okey. Tiba-tiba hari ni, sehari, tu pun 5 minit, bukan setengah jam. Takkanlah sebab ni ditransfer. Dari sisi kemanusiaan, berbaloi untuk berhujah. Atas sebab lewat nak pergi transfer sampai ke China. Tapi apapun, sama juga macam tadi. Aduk depan nak suruh tu siapa? Director, bos. Baik, faham kan? Analogi pertama, Iblis or Adam. Analogi pertama, Iblis. Analogi kedua, Adam. Baik. Dalam rangkuman analogi ini, sekurang-kurang ada tiga benda persamaan antara Adam dengan Iblis. Ada tiga benda persamaan antara Adam dengan Iblis. Yang pertama, dua-dua sama ada Adam atau Iblis pernah menerima kemuliaan dan penghormatan daripada Allah. Ini kena akui. Maksudnya sebelum Iblis membangkang, dia banyak menerima kemuliaan dan penghormatan daripada Allah. Sampaikan malaikat-malaikat yang berada di sisi Iblis pada waktu tersebut pun memuji-muji dan menyanjungi Iblis. Allah bagi kehormatan dari sudut itu. Sampailah tahap dia menjadi salah seorang penjaga pintu syurga. Baik. Dari sudut Adam, dia diberi penghormatan dan kemuliaan dari sudut Allah mengajarkan kepada dia ilmu-ilmu segala nama tadi. Wa'allama Adam al-asma akullaha sehingga layak untuk dia disujudi oleh para malaikat bila Allah memerintahkan demikian. Persamaan yang kedua, ni pun kita tak boleh nafi, dua-dua pernah melakukan kesilapan dan kesalahan. Kesalahan Iblis ialah kerana mengingkari perintah sujud pada Adam. Kesalahan Adam kerana tersilap termakan buah khuldi. Betul ke buah tu nama khuldi? Sebab dalam Quran dia sebut apa? Syajaratul khuldi. Syajarah, pokok khuldi. Kalau sebut pokok khuldi, automatiklah orang kita pokok, dia kata dah pokok pun nama khuldi, mestilah buah nama khuldi. Walaupun Allah tak cerita buah tu nama apa, dia sebut pokok khuldi.
Macam hari ini kalau kita kata pokok durian, otomatik takkan buah daripada pokok tu kita panggil rambutan dah. Ni pokok apa ni? Pokok durian. Pak-pak jatuh. Pergi kutik-kutik. Hang makan apa tu? Buah rambutan. Dah, otomatik bila masuk pokok durian, buah pun durian lah. Mungkin itulah keterkaitan orang sebut tentang buah kuldi. Baik. Bila sebut buah kuldi dan kalimah syajarah dalam Quran banyak. Bila Allah cerita tentang kuldi pun dia sebut syajarah. Pokok-pokok biasa pun dia sebut syajarah. Dan pokok antara makanan ahli-ahli neraka pun dia sebut syajarah. Syajarah apa? Syajarah zakum. Tapi ada benda yang membezakan syajarah zakum dengan syajarah-syajarah yang lain. Tengok pada bentuk ejaan. Syajarah lain semua Allah tulis, dan bukan Allah tulis, manusialah sahabat tulis dalam Quran tu dengan ta marbutah. Shin, jim, ra, ta marbutah syajarah. Tapi untuk zakum, ta buka. Why? Kenapa? Syajarah khuldi, tak bulat. Pokok-pokok biasa, tak bulat. Tapi bila syajarah tizakum, pasal apa? Tak maftuhah. Sebab tak nak cerita pokok juga. Ini nak cakap, balaghah dan seninya Al-Quran. Untuk membezakan tentang pokok azab daripada pokok-pokok lain. Baik. Yang kedua, dah selesai. Maksudnya, termakan buah khuldi hanya sebagai asbab nak keluar saja. Yang poinnya dalam ilmu Allah memang dia dah ditransfer dah. Memang nak kena transfer. Dah diberitahu dah akan ditransfer. Cuma tunggu masa buat silap. Kawan tu pun tunggu masa je. Apalah kebetulan hari tu juga pilih lewat 5 minit dah. Satu hak dia nak cari ni. Nak cari hak lain tak boleh dah. Kerja bagus. Hak lain dah ni nak peluang. Hari ni dia terbuat kan. Jadi itulah peluang nak transfer. Jadi kalaulah isu buah ke tak isu buah, transfer ke tak transfer, tetap akan ditransfer. Kalaulah asbab lain sekalipun, tetap akan ditransfer. Tapi menjadi sebab dalam ayat Al-Quran ialah kesilapan termakan buah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, kalau kita tengok dua-dua dari sudut berhak atau tak berhak untuk mengemukakan alasan pengingkaran. Macam Allah suruh Iblis sujud pada Nabi Adam. Berhak atau tak berhak dia nak bangkang. Kan kita dah cerita alasan-alasan dia tadi. Dia mengemukakan alasan dan reason dia. Betul, dia ada alasan. Tetapi dia perlu faham. Siapa hak dia duk cakap depan dia tu? Allah. Satu lagi yang memerintahkan dia sujud tu siapa? Malaikat lain ke Allah? Allah juga. Bila dia tahu tentang hakikat ketuhanan Allah dari sudut arahan dan perintah, tak perlu lagi sebarang alasan. Tapi dia kemukakan juga sebab dia merasakan itu berbaloi untuk dia. Sebab sudah ada aba wastakbar. Sebab sifat sombong dan takabur memang senang biasa akan menutupi kebenaran. Orang yang sombong, orang yang takabur memang susah nak dimasuki kebenaran. Payah orang nak cerita benda elok kat dia. Payah orang nak cerita benda baik kat dia. Sebab dia selalu menolak. Sekiranya kita ada sifat takabur, ada sifat sombong. Adam juga berhak. Adam juga berhak. Takkanlah satu ni pun nak kena. Tapi Adam tak kata lagu kita. Adam menerima hukuman Tuhan dengan bertaubat. Dan Iblis menerima hukuman Tuhan dengan keluhan. Dia menerima dengan keluhan. Malah dia mencabar. Sekiranya Allah memberi penguasaan dia ke atas Bani Adam, dia akan berusaha untuk menyesatkan dan menyelewengkan anak-anak cucu Adam sampai hari kiamat. Maksudnya tak puas hati lagi dia tu. Maksudnya dia dilaknat, dia dimarah, dia dimurka kerana Nabi Adam. Tak puas hati juga. Kalau kita kata Adam masih stay di syurga, dia seorang kena berbaloi lah untuk tak puas hati sangat-sangat ni. Dua-dua buat salah. Aku kena, aku tak kena.
Ni dua-dua kena turun. Tapi antara penyebab dia keluar, dia sabitkan dengan Adam. Masalahnya Adam dia balas dengan taubat. Selalu doa yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesuai untuk dibaca lepas mayang ke, jadikan wirid bacaan biasa atau di mana-mana tempat bila kita rasa berdosa dan bersalah pada Allah, bacalah doa. Bertaubat. Sebab Adam dia punya rasa dekatnya kepada Allah lebih bertambah selepas berlaku peristiwa tersebut. Lepas dia buat dosa. Begitulah dengan hakikat kejadian manusia hari ini. Bila dia rasa bersalah, bila dia rasa stres, bila dia rasa tersekan, bila dia rasa tersepit, bila dia rasa nak kembali kepada Allah, walaupun dulu pun Allah ada, lani pun Allah ada, tapi dia rasa Allah tu dekat bila dia buat salah. Macam kita lah, rasa ketergantungan pada Allah makin dekat, makin rapat bila kita ada buat salah. Tapi bila lagu ni rasa tak salah ni, dia jadi lagu lain. Kalau orang tanya Allah ada, ada. Tapi dia punya rasa kedekatan, rasa kehampiran tu bila manusia itu berdosa dan bersalah pada Allah dan dia nak kembali semula pada Allah. Baik, analogi ni mudah nak faham. Mudah nak faham. Jadi di sinilah permulaannya between dark and light. Sisi gelap, sisi cahaya. Apa pun janji iblis ini pasti dia akan tunaikan kembali kepada basic tajuk. Dia nak tukar rupa balik apa yang telah berlaku kepada bangsa yang sama dengan dia. Jawapan daripada malaikat, kenapa dia membangkang waktu Allah nak menciptakan khalifah? Sebab penduduk jin di bumi selalu melakukan kerosakan. Dan iblis nak menunaikan kembali janji dia supaya yang dikatakan khalifah terbaik oleh Allah ini akan melakukan benda yang sama penghujung akhir zaman. Dia nak baka ini, keturunan ini juga membuat hal yang sama, melakukan sebanyak-banyaknya kerosakan, pertumpahan darah dan pembunuhan di hampir hari kiamat kelak. Dan sekarang berlaku ke tak berlaku? Inilah yang sedang berlaku. Dan iblis sedang menunaikan agenda dan janji dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara terbaik ialah buat apa yang sama dibuat oleh Nabi Adam, bertaubat dan kembalilah pada Allah. Hak mana kita rasa sekarang jauh dengan Allah, rasa sayup dengan Allah, rasa terkebelakang dengan Allah, maka hampir-hampirkanlah diri kita kembali mengenali pencipta kita dengan sebenar-benar pengenalan. Dan tak ada tempat yang paling terbaik untuk kita mengenali Allah kecuali bertandang, datang dan bertamulah ke rumah dia. Mana rumah Allah? Inilah hujung-hujung akhir zaman ni, tak ada tempat terbaik untuk kita datang kecuali rumah-rumah Allah, masjid. Jadi di masjid inilah kita membina kesatuan, kita membina penyatuan, kita membina perpaduan di samping masyarakat-masyarakat, komuniti-komuniti yang lain. Di sinilah kita sama-sama tunduk, rukuk, sujud dan menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita kira hakikat yang sebenar tentang masjid, saya ulang mungkin beberapa perkara yang boleh kita renew ataupun perbaharui. Falsafah yang selalu kita terima dalam ayat Al-Kursi ialah falsafah tentang fenomena tidak tidur dan tidak mengantuk. Ini fenomena paling besar dalam ayat Kursi, iaitu tidak tidur dan tidak mengantuk. Ini merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sepatutnya apa yang berlaku kepada rumahnya juga tidak tidur dan tidak mengantuk. Hakikatnya orang tua kata, kalau nak tengok orang sakit, pergi hospital. Nak tengok orang jahat, pergi penjara.
nak tengok orang sihat pi panggung wayang dengan pasaraya. Nak tengok orang mengantuk pergilah ke masjid. Okey, bukan di sinilah. Baik. Fenomena tidak tidur dan tidak mengantuk seharusnya juga berlaku pada rumah-rumah ini. Tetapi hari ini kita terfikir, kenapa rumah-rumah Allah ada operation hour? Ada waktu-waktu tertentu dia beroperasi dan ada waktu-waktu tertentu dia ditidur dan dilenakan. Contoh sekarang dia beroperasi sebab ada kuliah malam ni sampai pukul 10.30 ke pukul 11. Lepas tu bila pula bangun? Pukul 5 sekarang, pukul 6 sekarang. Baik, fenomena ni berlaku sejak lama. Bahkan zaman khalifah-khalifah dulu, bukan khalifah empat lah, zaman khalifah-khalifah Abbasiyah memang sudah berlaku penutupan-penutupan masjid seperti ini. Tapi awal sebelum tu masjid sentiasa terbuka, terdedah 24 jam. Sebab tu antara falsafah Rasulullah tentang masjid, dia dirikan rumah dia sekitar kawasan masjid. Sebab kadang-kadang tetamu datang ni dia tak kira masa. Mungkin datang pukul 2, mungkin datang pukul 4. Jadi sudah ada orang-orang yang dikhaskan oleh Rasulullah untuk menyantuni dan menghadapi orang-orang ni. Satu lagi, kadang-kadang manusia ni dia tak sama. Kita kadang-kadang pukul 2 pagi bergaduh dengan bini. Nak tidur rasa tak selesa redak. Allah, tadi baru bergaduh tengok muka pun lain macam. Jadi nak cari kesejahteraan hati ni, nak pergi semayang tahajud lah kat masjid. Tapi hari ni pukul 3 pagi start kereta pergi masjid. Masjid mana agak-agak buka? Masjid aman. Tutup kedap. Saya tak tahu tutup kedap. Tapi contoh lah tu. Pi pula lalu tadi, ingat lagi nama masjid. Masjid As-Salam tutup juga. Mari masjid ni buka kan pukul 3? Bukan tutup. Okey. Katakanlah tutup, kemungkinan berpeluang untuk solat sekiranya masjid ada beranda hak luar. Okeylah. Kalau hak tak ada, contoh bayangkan saya pukul 3 pagi. Sebenarnya kita datang nak masuk sembahyang, tapi duk mengendap-endap depan cermin tu pukul 3 pagi. Mari pula tu imam, saya dianggap apa dah? Sebenarnya kita nak sembahyang, tapi orang anggap apa masa tu? Tak ada pintu ke ni? Ingat-ingat, mari bawa apa? Dah orang kat belakang tu, mari bawa apa? Ha, kayu. Oh, pencuri. Nak lari tabung masjid, nak korek tu, nak kopek ni, nak ni. Macam-macam tanggapan. Tapi kenapa dia tidak berlaku di rumah-rumah ibadat agama? Kenapa rumah ibadat agama lain boleh operation hour 24 jam? Mungkin kita kata tak seramai kita. Sikit boleh jadikan alasan. Baik. Saya pernah tanya rakan-rakan di sekolah, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Saya tanya, pernah tak di rumah ibadat kamu, bila pergi sembahyang kamu hilang kasut dan hilang slipper? Dia kata tak pernah lagi lah setakat ni, kalau tempat saya ustaz. Saya kata kalau masjid kami tu standard lah. Hak pergi slipper RM3, balik slipper harga RM30, biasa. Kasut ke RM30, balik kasut harga RM300, biasa. Tambah-tambah musim hari raya, betul. Kadang-kadang hak tu Allah Akbar sebelah kita tu lah. Hak repat, hak rembat kasut kita. Tadi dia sebelah Allahu Akbar. Rupanya dia yang rembat. Masalah kenapa hak kita berlaku? Kenapa hak kita berlaku? Dan kecurian-kecurian pun berlaku. Inilah sebenarnya dia ada, kita kata apa? Dua pertentangan antara nak melorongkan masjid kepada orang-orang yang nak beriktikaf dengan nak menjaga aset-aset dan benda-benda berharga dalam masjid. Jadi kita tengok hak mana lebih. Antara ramai orang nak mari tahajud ke masjid akan terbuka kepada barang ni dicuri, hak mana mudarat paling besar? Saya duk tunggulah sejak buka masjid ni 24 jam hak mari tahajudnya satu malam tu ya. Jadi perlu dah buka? Kita kata keperluan tak ada, tutup.
Tapi untuk orang masuk ke redah speaker, redah radio, redah ni lebih besar, lebih besar tutup. Tak nak apa-apa. Tengok keperluan. Satu. Baik. Bila kita tengok satu benda lagi tentang masjid. Tengok, ini saya selalu sebut. Cuba tengok selipar kat luar. Cuba tengok selipar kat luar. Banyak selipar tak? Bukan buat curi selipar ni. Saiz setiap seorang sama tak? Tak sama. Ni bermaksud ukuran kita tak sama dan ukuran kita sememangnya berbeza. Tapi ingat, pakailah mengikut saiz yang terbaik untuk kita demi keselesaan dan ketenangan. Apa kata kalau saya suruh seorang yang berkaki besar pakai selipar kecil? Apa dia rasa? Tok Imam kaki panjang dan besar, tolong pakai kasut saiz 3. Bila Tok Imam pakai, jadi apa? Muat ke tak muat? Tak muat. Ini akan menyakitkan dan menyusahkan dia. Jadi pakailah ikut saiz yang sebenar. Dan kita cuba tukar. Apakah yang akan terjadi kalau orang kaki kecil kita pakai saiz 9 atau 10? Dia akan jadi apa? Masuk tapi longgar. Nak jalan pun payah, nak lari pun tercabut. Jadi pakailah ikut saiz masing-masing. Jadi memang kita ada perbezaan, tapi perbezaan itu cuma di luar. Bila kita masuk dalam rumah Allah, tak ada lagi. Anda nak tahu, tengok saja pada saf yang pertama. Pada saf pertama, ada orang tinggi, ada orang rendah. Ada hak kulit putih, ada kulit hitam. Ada hak kurus, ada hak gemuk. Ada hak kaya, ada hak miskin. Ada hak berada, ada hak tak berada. Maksudnya, bila masuk saja dalam ni, tak ada diskriminasi dalam agama. Semua layak, semua berhak. Kepernah jumpa masjid, bila mari saja tengok kita lebih kurang. Abang gaji berapa, bang? Saya gaji 800. Oh, minta maaf. Yang depan ni gaji 5,000 ke atas. Kalau abang gaji 800, tu sah nombor 15. Tak gaji 800, sah nombor 15. Jadi, pilah ke nombor 15. Kalau kebetulan tak ada orang duduk nombor 15, tu lah kita. Tok Imam duduk depan ni, Allahu Akbar. Makmum, no, sah 18. Sebab hak mari masa tu, hak gaji 800. Tak ada. Ataupun kita mari kulit lagu ni, muka jerawat batu, muka lebih kurang. Hak ni ni hak geng-geng kelas-kelas artis, muka hak licin, gebu. Hak jenis menggerutu tu sah 30, ustaz. Lepas tu pergi sah 30. Ada tak lagu tu? Tak ada. Sah apa keadaan kita, gemuk ke apa, kita layak mari awal, di sinilah tempat kita. Tak ada perbezaan apa. Itulah yang sebenarnya tiada diskriminasi. Hak beza di mana? Hak saiz tadi. Hak saiz tadi. Sebenarnya perbezaan inilah yang menyatukan kita semua atas dasar agama. Jadi, bila kita sebut tentang agama dan kebaikan-kebaikan agama, kenapa hari ini masih ada orang yang tidak meyakini dan menolak agama? Bagi dia, kalau tak ada agama pun, kami masih boleh berakhlak baik. Tapi orang yang ada agama, kami tengok akhlak pun, ayat dia, akhlak pun lebih kurang saja. Lalu dia pun mengepost dan mengviralkan gambar-gambar. Ni orang Islam duduk tengah minum arak. Ni gambar orang Islam duduk tengah bunuh orang. Ni gambar orang Islam duduk berzina. Ni gambar orang Islam duduk buat tu. Ni duduk buat ni. Gambar yang dia tunjuk tu, betul ke salah? Dah, bukan. Maksud saya, mungkin boleh berlaku tak orang Islam buat benda-benda tu semua? Mustahil ke tak mustahil orang Islam akan buat? Tak mustahil langsung pun. Dunia hari ni orang Islam minum arak, tak mustahil. Orang Islam bunuh orang, tak mustahil. Orang Islam berzina, tak mustahil. Tetapi bila kita memikirkan satu benda dan perkara, bila kita fikir satu benda dan perkara, kenapa benda-benda seperti ini ditonjolkan? Adakah semata-mata untuk menghina agama Islam?
ataupun nak membiadakkan agama Islam. Kalau kamu benar-benar jujur mengenai agama, pasal apa tak mengepus dan mewairalkan orang tengah solat berjemaah? Kau orang Islam tak solat berjemaah? Boleh, boleh. Bagusnya solat berjemaah. Bagusnya ada tengah usap kepala anak yatim. Bagusnya ada tengah bayar zakat. Bagusnya ada tengah gotong royong. Bagusnya ada tengah tolong orang tu, tolong orang tu. Tapi hak sentiasa dipost, hak gambar-gambar tak elok. Bila selalu dipost gambar tak elok, rasa ada benda tak belakang? Rasa ada benda. Rasa ada agenda, rasa ada tujuan, rasa ada tersirat. Nak suruh menanamkan kebencian pada agama ni dan secara otomatik cuba keluar daripada lingkungan wilayah ini. Bila rasa muak, bila rasa lebih kurang sama dengan hak lain, bila rasa tak ada beza dengan orang lain, jadi tak salah untuk kami keluar daripada wilayah dan lingkungan ini. Akibatnya akan ramai lagi lah munculnya spesies-spesies yang kita sebutkan. Perkara yang paling mudah saya boleh sebut untuk gambarkan. Saya sebagai guru, sebagai seorang guru di mana-mana pun, kita biasa melaluinya dengan masuk maktab dulu kan. Kita masuk maktab untuk beberapa fasa, beberapa masa, beberapa waktu. Kemudian kita dipraktikalkan pula beberapa bulan di mana-mana sekolah yang dikhaskan dan ditempatkan. Habis satu jadi guru, jadi cikgu. Kita pun mengajaklah, mengajak matematik. Duk maktab dulu 2 campur 2, 4. Buka buku teks murid pun 2 campur 2, 4. Buku panduan tu pun 2 campur 2, 4. Dan kita ajar anak murid pun dalam kelas teori yang sama 2 campur 2, 4. Ingat ah, 2 campur 2, 4. 2 campur 2, 4. Esok nak periksa berbuih. Ingat soalan ni masuk. Soalan ni masuk bocor dah ustaz bagi tahu masuk 2 campur 2. Apa dia? 4. Bagus. Esok periksa. Right lah kita. Mustahil atau tidak akan ada murid hak jawab 2 campur 2, 5. Akan ada lagi tak hak terlepas 2 campur 2, 5? Ke confirm semua akan betul? Akan ada 2 campur 2, 5. Persoalan dia salah buku teks ke, salah kita mengajar ke, salah kita bagi tahu ke, salah murid jawab? Hak jadi keluar 5 tu. Salah siapa? Salah siapa? Salah murid hak jawab. Bukan salah buku teks, bukan salah kita mengajar. Bila kita timbang balik, salah ni boleh diperbetulkan. Ingat lain kali bila 2 campur 2 bukan 5, 4. 2 campur 2, 4. Bila kita tune balik pengalaman dalam kelas, rupa-rupanya waktu kita duk mengajar berpuih tu, dia duk buat apa kat belakang? Ada hak main, ada hak duk buat roket, ada hak duk atas meja, ada hak duk bawah meja. Hatulah biasa keluar jawapan 2 campur 2, 5. Hak betul-betul dengar, hak betul-betul ikut petunjuk, 4. Sekarang sebenarnya yang cuba kamu post dan tunjuk dalam bentuk kebiadaban dan keburukan tadi, Islam 2 campur 2, 4 ke, hak kamu tengah tunjuk 2 campur 2, 5? Hak kamu tunggu duk berzina, duk tu, duk ni, tu hak 2 campur 2, 4 ke 2 campur 2, 5? Sekarang hak kamu sedang tunjuk 2 campur 2, 5. Pasal apa kamu tak mau mengenal hak 2 campur 2, 4? Kalau kamu jujur nak mengenal teologi mana-mana agama, kalau bukan Islam dan agama lain sekalipun, rujuklah kepada sumber asal dia Al-Quran dan penghurai dia kalau sekarang ulama-ulama yang berautoriti dan integriti. Sekarang ni bila ditanya dari mana kamu dapat penghuraian Quran dengan hadis sampai keluar pemaknaan sedemikian, sebutkan nama-nama ulama yang kamu guru. Mampu atau tak mampu dia kemukakan? Tak mampu. Sebab dia bukan berguru pun. Dia ambil ayat Quran tetapi pentafsiran dan pemahaman guna apa? Guna otak dia. Dia guna otak dia. Kalau betul dia ada berguru Quran dengan hadis dengan mana-mana ulama, senaraikan nama ulama-ulama. Tak akan ada. Kita pun nak kenal apa nama guru dia, ulama mana yang dia belajar, sampai penghuraian dia sudah bersalahan dengan jumhur ulama.
ataupun metod dan manhaj sebenar pentafsiran bagi Al-Quran dan pentafsiran bagi hadis. Tapi hakikatnya yang perlu kita terima, apa-apa yang ditunjukkan itu berlaku dalam Islam atau kesemua agama. Secara jujur, kita berjalan melalui satu lorong, jumpa satu kelompok manusia 5 orang duduk tengah minum arak. Pi depan sikit, duduk tengah roboh orang. Pi depan sikit, duduk tengah bunuh orang. Pi depan sikit, duduk buat maksiat macam-macam. Bila kita kembali, yang pertama kita pergi tegur. Kamu agama apa? Yahudi. Kamu Kristian. Kamu tu. Kamu ni. Kamu Islam. Tapi hakikatnya semua ni minum arak. Kau tak ada orang Islam minum arak ni? Okey, baik. Apa yang saya nak tekankan ialah, baik dia Yahudi, baik dia Kristian, baik dia Buddha, baik dia Hindu, baik dia Islam, apa yang dia buat sekarang ini, agama dia suruh ke agama dia tak suruh? Hak dia sedang buat. Agama tak suruh. Tanya orang Hindu, boleh tak? Tak boleh. Buddha tak boleh. Yahudi tak boleh. Ini memabukkan. Islam lagilah tak boleh. Sekarang apa yang berlaku, mereka alami kehidupan ikut acuan agama atau hawa nafsu. Mereka ikut hawa nafsu, tetapi pelabelan di belakang mereka berdasarkan agama, adakah silap agama atau silap pelaku dia. Bila agama tak ajar, pelaku dia buat, itu bukan acuan agama, tapi kesilapan pelaku dia. Tapi ramai hari ini, bila pelaku yang buat, siapa yang terkena, siapa yang terpalit, agama yang terpalit. Agama yang terpalit. Pi kat orang, rogol orang pula. Di situ pun, ni pun rogol orang. Islam tak ada rogol orang lah. Terlibat juga bila ditanya agama suruh ke tak suruh. Jawapan dia, tak suruh pun, kami sendiri yang buat. Hakikatnya, apa-apa kejahatan, apa-apa maksiat, apa-apa dosa, semua agama sedang terlibat sekarang. Baki lagi antara ajaran sebenar agama, suruh ke tak suruh, boleh ke tak boleh, halal ke haram. Sekiranya dia bukan panduan agama, itu datangnya dari hawa nafsu kamu sendiri. Inilah manusia-manusia dan makhluk yang ingin iblis dan dajjal bentuk di akhir zaman. Yang sudah tidak memperdulikan lagi tentang agama dan pegangan. Kalau dia tanya balik lagu ni, kita nak jawab apa? Yalah, dulu dia Islam. Berapa tahun umur dia? 30. 30 tu agama dia tak boleh ajak jadi baik lagi ke sampai jadi lagu ni? Kamu pun sama. Sama tu agama lain pula. Agama kamu kan kata bagus, ajar benda baik. Takkan tak boleh nak latih dia sampai umur 30 pun duk merogoh lagi? Ha, kamu pun sama. Takkan tak reti nak ajak, tak boleh minum arak? Jadi semua agama ni sampah. Semua agama tak berguna. Tak boleh nak ejek peribadi kamu jadi baik. Jadi apa guna ada? Ha, dia nak start. Apa guna ada agama kalau tak boleh nak bentuk peribadi dan syahsiah kamu? Baik tak ada? Tapi kami orang apa? Nampak? Yang itu satu hal. Bila kita tanya balik, kalau kita tolak ke tepi agama, tolak ke tepi Nabi dan Rasul, tolak ke tepi kitab-kitab, panduan apa yang kita nak pakai untuk tahu baik dan buruk? Situ saja poinnya. Lani sebahagian besar agama tahu ani halal, ani haram, ani baik, ani buruk, ani boleh, tak boleh, sebab kita ada guideline agama, panduan daripada Nabi dan Rasul menerusi kitab. Bayangkan kita tak mau pakai hak ni. Agama tepi, kitab tepi, pesuruh Allah pun tepi. Sekarang ni tak ada apa. Macam mana kita nak timbang satu perkara yang dibuat baik atau betul, guideline apa kita nak pakai? Pakai otak. Otak kita sama nak dengan orang lain. Mari kumpulan A. Bagus ke tak bagus? Bagi kami kumpulan A, ini adalah benda yang bagus. Tapi mari kumpulan B, belum tentu lagi. Bagi kami kumpulan B, benda ni tak bagus. Tengok, satu benda bagus. Tukar pula. Kumpulan A, lagu mana? Tadi kami kata, hak tu tak bagus. Tapi bagi kami, hak ni bagus. Kumpulan B, tadi kata hak tu bagus. Tapi bagi kami, hak ni tak bagus. Baru benda tu kecil.
sekarang. Kalau tak ada benda tu, bagaimana kita nak menilai benda tu baik dan jahat, dosa dan berpahala? Panduan tak ada ni. Nak nilai tak apa, bang? Inilah peluang saya untuk rogol, bang. Saya pun pergi rogol, bang. Orang tu tanya, pasal apa kamu rogol dia? Benda tak elok ni, benda berdosa. Macam mana kamu tahu aku buat ni tak elok? Macam mana kamu boleh katakan aku berdosa? Apa panduan yang kamu guna pakai? Agak-agak dia jawab. Bagi saya, merogol tu bagus. Dia nak kata apa? Dah, sekarang ni kita tolak tepi. Dia kan tadi agama tak mau pakai. Sekarang nak nilai ni. Perbuatan saya rogol orang, dia kata tak baik. Bagi saya, baik. Siapa nak nilai baik tak baik? Tak ada lah, ikut aku lah. Hang nak pakai otak hang, hang kata tak bagus, aku nak rogol. Lepas tu hak pencuri pula. Kita pun, apa ni ambil harta orang ni, aku kerja penat lelah siang malam. Ikut aku lah, bagi aku. Nampak harta orang ni bagus. Hang nak kata aku salah, tang mana? Buka undang-undang. Tak ada. Jadi inilah yang kita nak elak. Sekarang ni mereka boleh bercakap sisi sosial bagus dengan tak bagus. Sebab kita sekarang sudah ada bias lingkungan agama sebelum ni. Contoh, sebelum ni ada agama, kita baru nak tolak agama. Sebab kita duk bias dengan lingkungan agama lah kita boleh kenal benda ni bagus, benda ni tak bagus. Kalau start awal-awal tak ada. Start awal-awal dulu, Nabi pun tak turun, agama pun tak ada, apa nilai? Agak-agak jadi cacar merbah kan aku mana? Hari-hari manusia bergaduh, hari-hari manusia berperang. Dah tak kerti nak beza. Aku kata betul, aku tak boleh, aku nak kata salah. Jadi bila orang ni tolak agama, otomatik dia menolak autoriti Tuhan. Dia otomatik dia tolak syurga dan neraka. Bila tak ada syurga dan neraka, baik jadi perogol ke baik kena rogol. Aku rogol pun tak ada syurga neraka. Aku kena rogol pun tak ada syurga neraka. Baik jadi apa? Baik jadi perogol. Aku kena curi pun tak ada surga neraka. Aku jadi pencuri pun tak ada surga neraka. Baik apa nak? Lepas tu hidup manusia ni seolah-olah sia-sia lah. Jadi bila sia-sia, penentuan dia baik jadi baik ke baik jadi jahat? Dah surga neraka tak ada ni, baik jadi baik ke baik jadi jahat? Baik jadi jahat lah tu. Tak kena apa, tak dikira pahala, tak dikira dosa. Tak ada surga, tak ada neraka. Yang kamu nak kata baik tak baik ni, nilaian dia apa? Tak ada. Jadi itulah penting Allah menurunkan para Nabi dan Rasul dengan kitab sebagai panduan. Itulah guideline. Bukan hak manusia buat, bukan hak Nabi buat, bukan hak Rasul buat. Tapi firman daripada Allah, Nabi ni sebagai pengantara. Ni Allah kata haram, ni Allah kata tak. Ni Allah kata boleh, ni Allah kata tak. Hikmah dia tu yang paling penting. Jangan duk fikir logik. Fikir logik teruk. Contoh fikir logik kan. Okey. Kalau orang murtad, apa hukuman dia? Hukuman murtad. Kalau hak sebenar ni, hukuman sebenar, apa hukuman untuk dia? Hukum bunuh. Tapi sebelum bunuh, berapa kali nasihat? Kira murtad tu bunuh terus? Dah. Kan kita bagi nasihat, sekali tak lepas. Dua kali tak lepas, kali ketiga tak juga, baru bunuh. Okey. Orang yang berzina, yang dah berkahwin, apa hukuman dia? Dejam sampai mati. Hak belum kahwin? Sebab. Okey. Sekarang ni, bila mereka mempersoal macam ni, apa beza orang kahwin dengan tak kahwin? Sedap sama sedap. Rasa sama rasa. Hang buat setengah jam, aku buat setengah jam. Tapi aku kena mati, satu kena sebab saja. Apa beza? Aku lelaki, dia lelaki. Aku buat dengan perempuan, dia buat dengan perempuan. Aku setengah jam, dia setengah jam. Sedap sama sedap. Tiba-tiba aku kena mati, satu kena sebab saja. Apa beza kahwin dengan tak kahwin? Adakah orang kahwin tu bila rokok rasa lagi sedap ke macam mana? Tak, ni persoalan dimainkan. Kita nak jawab lah ke mana? Ha. Okey, biarlah. Hak sebab tu sebab kita. Baik. Yang kawan tu,
peluang untuk dia hidup terbuka atau tak terbuka, hak murtad tadi. Kalau dia bertaubat, berpulang lagi tak untuk hidup? Oh, aku salah sungguh, silap perkiraan aku ni, keluar dulu. Jadi aku bertaubat, hidup lagi. Tu kira kes besar, keluar agama. Saya ni tuan, tak keluar agama pun, cuma kesilapan saya tertangkap waktu berzina, kena mati tu. Tak ada peluang pun, oh insyaAllah lain kali saya tak akan buat dah, bagilah peluang saya hidup. Kali kedua kalau buat ni, bunuh-bunuhlah, rejam-rejamlah. Faham ke tak? Bukan keluar agama pun aku ni, aku masih Islam, aku beriman pada Allah, beriman pada tu. Cuma kesilapan berzina, kena mati. Hak tu keluar agama, diberi peluang, buat. Hak tu patut lagi besar, keluar agama, aku tak keluar. Aku cuma buat dosa besar berzina, tapi kena mati. Aku mana? Tapi itulah hukuman kan, kita kena laksana. Nak jawab lagu mana? Menemu berfikir dan cari jawapan. Kalau kira logik memang, orang kata tak logik, barbarian, kejam. Tapi dah tak ada jawapan, mereka masih berterusan. Okey, kalau yang murtad, hak nak kena mati berapa orang? Kalau bunuh pun hak nak kena mati berapa orang? Seorang dia je hak nak kena mati. Seorang dia. Kalau hak ni tak bunuh, hak nak kena mati berapa orang? Ni, kalau hak tadi, hak berzina yang dah kahwin, kalau tak mati, berapa orang nak kena mati? Contoh, dia berzina, tak kena hukuman. Berzina pula dengan pasangan lain, tak kena hukuman. Kawan tu pun berzina dengan hak lain, berzina-berzina, mari penyakit. Ika si pilih ke apa-apa penyakit-penyakit-penyakit, lepas ni berapa ekor nak kena mati? Ramai lagi nak kena mati. Hak ik berpuluh peratus, hak si pilih berpuluh peratus. Patut benda lagu ni perang, cantah awal. Agar tak jangkit, agar tak tumbuh, agar tak timbul. Kalau kita tak bagi, hak tu semua satu, ingat. Hak ni berlambak lagi, hak tak salah. Orang bersakit, kebetulan mengandung. Anak tu berkemungkinan besar kena, tak salah apa-apa. Berapa nyawa dah, kawan tu dah dua. Hak dia dengan pasangan lain, hak tu dengan pasangan tu, hak ni dengan pasangan ni. Kita tak hukum. Tapi dia tak sedar juga. Nak juga logik, nak juga logik, inilah hikmah Allah bagi. Tapi kalau tak mau terima tu memang sajalah. Saja pun saja juga, pukul 10 lebih kan? Saya dulu standard 2 jam setengah pukul 3, 3 jam setengah tu biasa, betul. Dan ni sejak sakit-sakit, kurang upaya, bukan kurang upaya. Kekurangan keupayaan, tu ayat yang betul. Dan ni sejak setengah pun terik dah, rasa panjang dah. Tak larat dah. Jadi saya harap malam ni tuan-tuan, puan-puan, jangan fikir lain, jangan fikir bukan-bukan. Kita datang semata-mata untuk berkongsi. Sekarang inilah yang sedang berlaku, inilah yang sedang terjadi. Sama ada tuan faham ke tuan tak faham, tuan sedar ke tuan tak sedar, tuan tahu ke tuan tak tahu, inilah yang sedang melatari lingkungan kita sekarang. Yang paling penting ialah fitnah terhadap agama, fitnah terhadap akidah. Seolah-olah ada tangan-tangan tertentu yang cuba mengeluarkan kita daripada lingkungan kekuatan akidah kita. Dia bukan nak bunuh kita, dia bukan nak serang kita, tapi dia nak kita keluar daripada wilayah ni. Jadi orang yang tidak beriman, jadi orang yang tidak beragama, jadi orang yang tidak mempercayai kewujudan dan keberadaan Allah. Sudah memadai bagi mereka. Ingat, ini satu bahaya yang cukup besar. Mungkin satu masa tuan-tuan akan berhadapan dengan mereka kalau Allah izin, kalau Allah berkenan. Dan itulah tiba masanya anda perlu dihadapkan dengan persoalan-persoalan logika dan seumpama atau seperti ini. Jadi bersedialah. Jadi kalau jawapan anda tidak memuaskan, berkemungkinan besar mereka akan lorongkan diri pada nombor 2. Kalau benar-benar Allah itu ada dan Allah itu wujud, minta Allah turun dan tampak muka aku sekarang. Ni bukan dibuat-buat, ni bukan direka-reka. Kalau Allah tu wujud, turun dan tampak muka aku sekarang.
duduk lama eh tak turun pun, tak nampak pun, main-main. Analogi dia macam kita sekolah menengah dululah. Walaupun mungkin tak sama. Macam kita sekolah menengah dulu. Kita duduk dalam kelas. Kita kan selalu budak-budak nakal. Ustaz kita dahlah muka jerawat menggerutu, keruh buncit. Kereta pula pakai kereta buruk. Kalau dia buat apa-apa kat kita, kita goreh kereta dia, kita pitumbuk dia, kita picah keting dia. Sebab tu dah gelap. Esok betul-betul jumpa depan Ustaz. Ayat dia lagu lain ke? Lagu ni lah. Dan agak-agak ayat dia ayat macam tadi ke? Ayat pun. Tak ada lagu Ustaz paling bagus. Ayat dia jadi tertukar lah. Tadi Ustaz tak ada. Ni betul-betul duduk depan Ustaz. Saya terima aduan bahawa kamu berdua ni cakap macam-macam. Cuba sebut balik apa yang kamu cakap. Analogi ni mungkin tak sama sebab sisi kemanusiaan manusia sama manusia. Tapi hakikatnya macam tu lah. Bila tak kena lagi, itulah. Nanti nak tunggu buku dengan ruas bila Allah tarik nyawa. Tahulah langit tinggi rendah. Pasal apa selalu orang analogikan langit tinggi rendah? Pasal apa orang tak kata tahulah tanah dalam ke tak dalam? Dah, selalu kan kata bila orang tu sombong apa, oh hang tak kena lagi, nanti sikit lagi tahulah langit tinggi rendah. Asyik sebut langit tinggi rendah. Pasal apa tak kata tahulah tanah dalam ke tak dalam? Ha, ni kita selang-seli kali ni. Baik. Yang terakhirlah saya kira. Yang terakhir nak suruh mudah faham, saya nak bagi satu cerita simple saja. Dahulu ada seorang lelaki, bila dia rasa rambut dia ni panjang, misal dia pun agak tebal, kumis dia agak tebal, dia pun pi tempat barber. Tahu tak barber? Kalau tu guru pondok belah patah ni barber tu kan. Barber ni barber. Barber tu tukang gunting. Dia pun duduk menyandar. Silakan kawan tu pun pakai kain gunting. Sambil-sambil duduk gunting, duduk sembang lah. Kamu percaya tak Tuhan ni ada? Kawan tu tanyalah. Barber tu, yalah kami percayalah Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud. Aku tak percaya Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud. Kalau kamu percaya Tuhan ada, Tuhan tu wujud, apakah sifat-sifat dia? Kawan tu pun sebutlah sifat Tuhan tu maha pengasih, maha penyayang. Dia kata silap besar kamu ni. Bila aku selesai buat ni kat kamu semua, bila kamu keluar, kamu boleh tengok macam-macam jenis manusia hak merempak tepi jalan. Ada hak tak cukup makan, ada tak cukup pakai, ada yang miskin, ada yang tak ada rumah, ada yang minta sedekah. Kalau Tuhan tu maha pengasih, maha penyayang, mereka tak jadilah lagu tu. Apa bukti pengasih penyayang sampai orang hak dia buat, orang hak dia cipta jadi lagu tu? Kamu tak percaya cakap aku, kamu keluar, kamu boleh tengok. Tak apalah. Kawan tu pun siap-siap, buat bayaran, keluar. Setengah jam kemudian dia masuk semua. Dia masuk bawa seorang hak teruk lah. Rambut panjang, misai panjang, janggut panjang. Dia masuk tu dia kata, betul lah apa yang kamu cakap. Bukan saja Tuhan tak wujud, bahkan barber pun tak wujud. Dia nak kena tu. Bukan kata Tuhan tak wujud, barber pun tak wujud. Pasal apa kamu kata barber tak wujud? Tengok dia ni. Rambut panjang, apa ni tak tersikat, tak terapa ni, memang tak ada sungguh barber ni. Mana kamu boleh kata macam tu? Aku ni ada buka kedai. Tadi baru aku gunting kamu, gunting tu gunting ni. Yang jadi masalah bukan barber tu tak wujud, kerana dia tak mau datang jumpa barber untuk aku gunting rambut dia. Sekarang kamu sudah dapat jawapannya. Sebab orang-orang yang aku bawa dan yang kamu tunjuk ialah orang-orang yang tak datang dan jumpa dengan yang atas. Tengok orang-orang yang datang jumpa dengan yang atas. Berbeza tak kehidupan dia? Berbeza. Allah bagi nikmat, Allah bagi macam-macam. Tapi hak kamu tengok macam-macam hak teruk tu, orang hak tak pi cari hak. Sama macam dia ni, teruk terlebih panjang, teruk terlebih gutu banyak sebab tak pi jumpa hang. Jadi ala kuliah, kalau Tuhan tak wujud, barber pun tak wujud. Dapat tak poin dia? Okey, cukup senang. Macam imam-imam dulu sebut bab kewujudan Tuhan, logik atau tidak, tai ada, binatang tu tak ada. Tai ada, binatang tak ada.
apa ni? Tai lembu. Lembu wujud ke tak? Lembu tak wujud. Lepas tu kalau lembu tak wujud, tai lembu mari mana? Macam dia tengok orang berjalan tepi pantai. Tapak kaki kan, kita lalu tempat air menderu tu, tapak kaki dia. Orang tak ada, orang tak ada. Tapak kaki orang ada, orang tak ada. Lepas tu hang duk tanya aku ni orang apa? Nampak tak biul dia? Tapak kaki ada. Jadi bila orang tanya tapak kaki siapa orang? Orang tak ada. Dia tak sedap dia tu siapa. Aduk tanya tapak kaki ada ke tak ada tu orang ke binatang? Orang. Kebanyakan kalau kita nak cari jawapan-jawapan hak hebat, rujuklah kisah Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Dan kita tak nafilah kredibiliti imam-imam lain. Tapi hak selalu banyak berdebat dengan geng-geng Dahbi, dengan geng-geng etis macam ni, kita akan temui jawapan yang terbaik dan memuaskan daripada hasil perdebatan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit dengan Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. InsyaAllah ada beberapa jawapan daripada hasil perdebatan tersebut, munazarah tersebut, jawapan-jawapan yang boleh digunakan hujah dan balas kepada golongan-golongan yang tidak mempercayai akan kewujudan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun malam ini, yang terbaik adalah daripada Allah, pemahaman daripada Allah, kelebihan daripada Allah. Saya hanya sebagai wasilah menumpang ilmu yang diberi dan dikurniakan kepada Allah. Apapun semua dikembalikan kepada Allah. Tiada lebih, tiada kurang antara kita semua kecuali sifat ketakwaan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun terlebih dahulu saya memohon keampunan dan kemaafan atas kekurangan-kekurangan ataupun ada gurauan-gurauan yang sengaja ataupun tidak disengajakan. Tetapi yang pasti kita semua datang untuk berilmu. Kita semua datang untuk kefahaman. Kita semua datang untuk mengetahui. Dan kita tidak mengatakan bahawa kita yang terbaik, kita yang paling ter. Tetapi kita tetap meneruskan misi sentiasa belajar walaupun dengan musuh sekalipun. Selama mana hal tersebut berupa kebenaran. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.